Assalamualaikum. Hari ini kita ada sebiji proton prebe ya. Biji proton prebe kita nak buat skimming dish dia. Ni masalah dia bila kita tekan brek dia bergegar, lepas tu ada bunyi. Bila kita check, kita tengok brek pad dia dah habis, dish pun dah bengkok. Jom kita tengok macam mana dia skim ya. Kita buka layar tu. Dish ni ada dah buka calar ni, nanti kita akan skim balik. Dan ni kita buka. Dan ni kita nak tengok ah brek pad lama dengan brek pad baru apa beza. Tengok. Ni brek pad yang lama ya. Dan nipis ah. Ni baru ha, tengok tebal tu. Nampak dia punya tebal jauh beza ah. Okay, kita buka dia punya dish dulu. Okey, ni dish dia ni kita akan pergi skim. Okey, jom. Kita tengok macam mana dia orang skim dish ah. Datang dekat sini line engineering, sini juga ada skimming dish, semua ada. Okey. Okey. Okey, jom kita tengok macam mana dia buka dish keluar. Okey, dah buka. Kita pergi skim ah. Okey. Tengok dia skim dish. Dekat datang kat sini semua ada. Skim dish ada, break pack ada, semua. Senanglah bila datang sini. Okey, jom kita tengok macam mana dia skim ah. Okey, sekarang ni baru kita tahu lah sebab apa dia boleh jadi break tekan bergegar. Sebab dish ni, dekat bahagian sini dia ada bengkok. Dia ada bengkok lah. Kalau kita tengok dengan mata dia memang tak nampak. Dia kena naik mesin baru kita boleh tahu mana ada bekas bengkok. Kesan dia punya bengkok tu. Sekarang ni kita satu tu dia telah skim. Dah nak bagi rata balik. Okay, ni nampak. Cala-cala nampak. Dia dah skim. Bagi hilang cala tu, bengkok tu hilang. Sekejap lagi kita pasang balik. Yang mana ada problem brek, tekan brek bergegar, brek ada bunyi, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering World lah. Dekat sini macam-macam kerja dia ada buat. Semua pump boost, buat suspension, skimming rim, check lower arm, check boost, semua ada. Okey, ni lagi sebiji. Ni dish dia kita dah siap skim lah. Yang tadi nampak bekas cala, sekarang nampak. Oh, hasil dia. Licin dia. Ni belakang. Ni yang depan lah. Bahagian depan. Tengok. Campur pula dengan brake pad baru. Wah. Barulah melekat bos kali ni tekan brake. Okey, jom kita tengok macam mana dia pasang. Alhamdulillah. Proton prebe ni kita dah test. Brek pun dah tak ada bunyi, tekan pun dah tak bergegar. Tengok, dip pun dah cantik. Okey, kita dah boleh bagi kat owner. Yang mana pakai proton prebe, brek dia dah gegar, dah bunyi, tekan brek pun dah rasa tak sedap. Nak bleeding ke apa, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering World. Sekian, terima kasih.